Inilah suasana di Gunung Picis, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Itu namanya pohon aren tuh. Pohon aren muda belum berbuah ini. Ini ada sungai dengan air terjun mini. Ini kalau tadi yang kolang-kaling muda, ini yang kolang-kaling tua. Ini pohon aren yang sudah berbuah, nama buahnya namanya kolang-kaling. Itu buahnya. Ketinggian sekitar 25-30 meter. Gunung Picis adalah hutan pinus. Dari Gunung Picis ini kita bisa melihat Ponorogo dari atas. Kira-kira 20 kilo dari sini. Nampak alas pinus Gunung Picis. Ini ada dua macam, yang sebelah kiri ini pinus, yang sebelah kanan ini cemara. Oke ya. Akhirnya sampai di mana ini? Tandon air. Pipa apa kontrol tandon air ini? Yang situ pos perhutani ini. Terlalu komersil ya. Itu anggrek kalau di
itu bagus tuh ya. Pos perhutani. Gunung Kudus ini adalah cagar alam ini. Gunung Pices, cagar alam Gunung Pices, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur nih. Dari Gunung Pices melihat ke bawah tampak perkampungan dengan sawah dan penduduk yang sedang memasak dengan asap di dapur mengepul. Di sini kita menemukan air terjun mini lagi. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 7 kilo sampai kampung juga ini. Baterai habis ya. Baterai habis. Itulah rumah-rumah penduduknya, ada yang di atas, ada yang di bawah jalan. Itulah rumahnya yang di bawah jalan. Itulah Gunung Pices tadi, kita tadi mengelilingi gunung itu sepanjang sejauh kira-kira 7 km. Dipenuhi oleh hutan pinus dan cemara.
Ini kita sedang berada di bawah pohon alpukat raksasa ini. Itu rumah-rumah penduduk yang di atas jalan ini. Ini enggak sengaja terbentuk oleh alam di tengah-tengah. Ini ada gambar hati ini. Ini namanya desa apa ini? Namanya desa apa ini? Harga kilo so pak? Harga kilo so. Gak. Mereka terus musim buat ini. Betul wonten loh niki. Betul wonten jurusan ini. Oh pun tujuh. Gak. Berarti kudu balik mereka balik. Gak. Banyak berita buat ini. Niki berarti masuk. Dalamnya buat ini. Talun. Oh talun buat itu talun. Dalam? Talun buat itu talun. Talun kerajaan. Gak. Gak. Di sebelah kanan kita ini hutan belantara. Ini namanya Desa Hargowiloso, desa paling ujung. Setelah ini nggak ada jalan lagi. Ini kalau belanja harus ke Telaga Ngebel yang jalannya kira-kira 10 km dari sini. Kalau yang punya motor ya naik motor, tapi kalau pas licin nggak bisa, harus jalan kaki sepanjang kira-kira 10 kilo. Atau naik angkutan lain kalau pas ada. Sekarang kita silaturahmi ke rumah Mbah Sipek Hargowiloso. Oh, sini banyak produsen kopi. Oh, hutan kopi ya. Akhirnya kita meninggalkan kampung Hargowiloso. Kampung yang hanya penduduknya 12 kepala keluarga. Dan setelah itu sudah tidak ada jalan lagi ini. Ini kita kembali lagi ke Telaga Ngebel dengan jarak sekitar 10 kilo. Waktu tempuh kira-kira 2 jam. Kalau jalan kaki, kalau pakai mobil 1 jam. Menurut cerita para orang tua di situ Mbah Sipek tadi, asalnya kampung Hargowiloso ini hanya 2 kepala keluarga, lalu jadi banyak, setelah itu jadi sedikit lagi tinggal 12 kakak, karena yang sudah mampu lalu membeli tanah di bawah, mereka sudah malas hidup di Hargowiloso yang sangat terpencil ini. Kalau licin sepeda motor nggak berani naik sini, harus jalan kaki 2 jam. Ini air terjunnya tadi,